Sungguh membingungkan. Semakin hari, semakin banyak konten yang bilang tools AI merekalah yang paling jago dalam mengubah gambar menjadi video. Tapi tanpa perbandingan yang jelas. Di video sebelumnya, saya sudah membuat battle antara tools AI dalam meng-generate teks menjadi video. Dan kali ini saya akan membuktikan pada kalian tools AI mana yang paling jago yang akhirnya bisa kalian jadikan referensi dalam meng-generate gambar menjadi video. Gambar yang akan digunakan adalah gambar wanita ini. Sama dengan konsep yang saya gunakan pada video battle text menjadi video, di video ini kita akan menggunakan satu prompt yang sama persis untuk semua tools AI. Dan platform AI yang akan kita uji adalah Pika dan Hailuo Minimax. Kedua tools ini menjadi juaranya pada battle text menjadi video di video saya sebelumnya. Kemudian, 121. Runway Gentry, Luma Dream Machine, Kling Pro 15 dan Kling Pro 16. Dan tidak ketinggalan tools AI yang paling menghibur dan paling absurd hasil generate videonya kemarin, yaitu LTX Video. Oke, sekarang langsung saja kalian saksikan dan menilai sendiri hasilnya. Setelah kalian lihat sendiri hasilnya, tidak diragukan lagi, Kling adalah juaranya. Baik itu Kling Pro 15 maupun Kling Pro 16, hasil dari gambar ke video yang mereka hasilkan sangat memuaskan. Gila sih, bukan cuma wajah karakternya yang tetap konsisten, tapi juga detail di latar belakangnya. Gerakannya begitu realistis, menjadikan videonya terasa lebih hidup dan natural. Terus hasil dari LTX videonya mana? Oh iya, hampir lupa. Bruh. Ya, sesuai dugaan, LTX Video masih tetap LTX Video. Tapi harus kita akui, LTX V memang terlalu kreatif. Oke, sampai di sini, Battle AI Image to Video kali ini. Kalian sendiri pasti punya pendapat masing-masing. Menurut kalian, AI mana yang paling jago? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka dan subscribe biar tidak ketinggalan info seputar AI di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.